Kalau memang kepengen mau menurunkan Jokowi, ya nanti tahun 2024 kan Jokowi nggak usah diturunkan, turun sendiri. Kalau kalian mau kepengen jadi presiden, ya nanti 2024, jagomu mana? Siapkan sekarang. Bukan kemudian merebut kekuasaan dengan cara makar, dengan cara memberontak. Kalian ngakunya beragama Islam, tapi nggak sadar. Perintah Allah langsung, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka kalau kalian furqoh terhadap jamaah yang ada di negara Indonesia ini, yang dipimpin oleh presiden karena hasil kesepakatan konsensus nasional, sesungguhnya saya meragukan sampean ini sesungguhnya ngerti agama apa tidak. Makanya jangan hijrah, ngaji dulu. Hijrah apa gitu loh, ngaji dulu. Jangan kemudian anak-anak orang Yaman yang muda-muda ngerti ilmu apa enggak, kamu dorong, kamu motivasi untuk menjadi habib-habib hanya modal serban dan minyak nyong-nyong, ilmu enggak ngerti, lalu mukuli orang sak kepenae, maki-maki orang sak kepenae, mengkafir-kafirkan orang sak kepenae. Kalau saya presidennya, engkau mengkafirkan orang lain yang tinggal di negara Indonesia yang dia memiliki agama selain Islam, engkau kafirkan, maka engkau akan aku tangkap. Karena apa? Indonesia sudah mengakui sekurang-kurangnya 6 agama. Maka orang yang sudah beragama tidak boleh dikafir-kafirkan, baik oleh undang-undang maupun oleh Al-Quran sendiri. Orang yang sudah memiliki agama tidak boleh dihambat untuk melakukan peribadatannya. Dan di mana disebut nama Allah, tidak boleh bangunan itu dirusak. Jangan semena-mena lah. Ini kemudian sudah begini, ketika nanti muncul penyakit, muncul macam-macam, engkau menyalahkan Mas Jokowi. Lembok yang adil gitu loh. Jadi pendekar kipas angin kok terus-terusan. Wong penjual sate aja kalau satenya sudah matang selesai kok. Kamu gak ngerti wayah, gak ngerti empan, papan, kapan berhentinya. Sudahilah. Jangan sampai kemudian rakyat yang sudah tidak tahan menahan kemarahan melakukan pembantaian sebagaimana yang dilakukan oleh pemuda-pemuda NU dipimpin oleh bapak saya, Kiai Munasir Ali di Mojosari, membantai PKI-PKI. Kalian ini barangkali PKI-PKI Arab itu, yang tidak ngerti bagaimana berbangsa dan bernegara, tidak ngerti balas budi, tinggal di Indonesia, makan di Indonesia, hidup di Indonesia, kawin beranak di Indonesia, tetapi kalian anti Pancasila, kalian anti aturan negara. Indonesia ini berdasarkan Pancasila, Bung, dan Undang-Undang Dasar 45 yang dibagi kekuasaannya mengikuti trias politika.